Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bijaksana, bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan tugas dan kewenangannya. Telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat santosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, digelorakan dalam Kongres Pemuda Indonesia, menggugah semangat para pimpinan perkumpulan kaum perempuan untuk mempersatukan diri dalam satu kesatuan wadah mandiri. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat karunia-Nya pada hari ini, tanggal 22 Desember, kita dapat melaksanakan peringatan Hari Ibu ke-95 seraya mengenang dan menghargai perjuangan perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hadirin peserta yang saya hormati, perayaan Hari Ibu dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik dalam maupun di luar negeri. Agar kami dapat meneruskan perjuangan dan cita-cita pendahulu kami untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdekat 2020.